Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Salih-Salihah. Hari yang indah, hari yang istimewa. Berjumpa dalam keadaan sehat walafiat menjadi dambaan kita semua. Semoga hari ini kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku, di kesempatan hari ini kita akan belajar bahasa Inggris pembelajaran jarak jauh dalam jaringan bersama saya Ustazah Faiza dari SD Islam Tanpa Kersan Lumajang. Seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran, mari anak-anak kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita mulai belajar, prepare your tools and your book before start our lesson to write important things. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, siapkan alat tulis dan buku kalian untuk mencatat informasi yang penting. Sudah siap untuk belajar hari ini? Oke. Today we study Unit 4, My Family. Hari ini kita akan belajar unit keempat dengan judul Keluargaku. Today we study about describe someone family. Hari ini kita akan belajar yaitu tentang menjelaskan keluarga seseorang. Content of this unit. Isi dari unit keempat ini yang pertama adalah number one, describe someone's family, menjelaskan tentang keluarga seseorang. And then number two, kalian akan belajar bersama Ustazah dengan sebuah lagu atau sing a song. And then number three, kalian akan belajar number one until number five, mengenal dan mengulang kembali. And then number four, shape and color, bentuk dan warnanya. Okay. My family, keluargaku. Perhatikan foto yang ada di dalam gambar ya. Nah, kalian pastinya di rumah punya keluarga. Ada kakek, nenek, ayah, ibu, adik, ataupun kakak. Mari kita belajar satu persatu nama-nama dalam bahasa Inggris. Okay, look at the picture. Picture number one. Perhatikan gambar. Yang pertama, gambar apa anak-anak? Iya, ada seorang laki-laki yang sedang berdiri. Nah, biasanya kita sebut dengan ayah. Ada yang tahu apa bahasa Inggrisnya ayah? Iya, father. Repeat after Ustazah ya. Father, ayah. Ingat. And then, picture number two, siapa yang tahu? Who knows? Okay, she is mother. Dia adalah seorang ibu. Yeah. And then, number three, gambar anak laki-laki. Biasanya kita sebut dengan brother, yaitu saudara laki-laki. Then, nah,
ini bukan ibu ya, tapi ini adalah kakak, seorang kakak perempuan atau saudara perempuan ataupun adik juga bisa. Biasanya kita sebut dengan sister, yaitu saudara perempuan. And then, picture? Iya, ada yang tahu? Itu adalah seorang laki-laki yang usianya lebih tua dari ayah. Biasanya kita sebut dengan kakek. Siapa yang tahu bahasa Inggrisnya kakek? Oke, grandpa or grandfather. Artinya adalah kakek. Kalian bisa mengulang ya. Grandpa or grandfather. Bisa kalian pilih salah satu. Selanjutnya adalah, ya, ada seorang perempuan yang usianya juga jauh lebih tua dari seorang ibu. Biasanya kita sebut dengan grandma or grandmother. Artinya adalah nenek. Oke anak-anakku, supaya pembelajaran hari ini tidak membosankan, Ustaz akan memberikan sebuah lagu dengan judul She's My Mom. Dia adalah ibuku. Mari kita nyanyi bersama-sama ya. Oke, setelah kita menyanyikan lagu, kita kembali ke materi berikutnya, yaitu kita akan belajar number. Apa arti number? Iya, angka. Repeat after ustazah ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kalian ulang-ulang ya di rumah. Then, shape. Shape is, in Indonesia is, shape dalam bahasa Indonesia artinya adalah bentuk. Look at the picture. Perhatikan gambar yang ada. Ada sebuah kotak biru atau persegi. Dalam bahasa Inggris biasanya kita disebut dengan square, yang artinya adalah kotak. Square, kotak. And then, ada sebuah lingkaran berwarna kuning. Dalam bahasa Inggris kita sebut dengan circle, itu lingkaran. Masih ingat anak-anak? Apa itu color? Iya, color. In Indonesia is warna. Ustazah pernah memberikan ya warna-warna. Red adalah merah,
blue adalah biru. Saya ulang. Red adalah merah, blue adalah biru. Oke, selanjutnya kita akan belajar shape and color, bentuk dan warnanya. Gambar kotak, blue square, ya. Dalam bahasa Indonesianya adalah kotak biru. Kalian bisa menyebutkan dalam bahasa Inggrisnya, yaitu warnanya dulu, kemudian bentuknya. Blue square, kotak biru. And then, ada lingkaran berwarna apa? Merah. Kita sebut dengan red circle. Sebutkan warnanya, kemudian bendanya. Dalam artinya, yaitu lingkaran merah. Look and say. Perhatikan ada satu gambar anak perempuan. Itu atau kita sebut dengan satu saudara perempuan. In English is one sister. Gambar di samping kanan ada dua anak laki-laki. Kita sebut dengan dua saudara laki-laki. In English is two brother. Baiklah anak-anakku, untuk pembelajaran hari ini saya rasa sudah cukup. Thank you, keep healthy and always study at home with your father and mother. Terima kasih pembelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan, selalu berada di rumah dan belajar bersama ayah dan bunda. After we study, we say hamdalah together. Setelah kita belajar seperti biasanya, tak lupa kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okay, student. Goodbye. Sampai jumpa anak-anak. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.